Aku Dea dan selamat datang di channel aku. Dan kali ini aku mau bahas tentang haulnya Smeagol. Nah, agak berbeda sih sebenarnya sama video aku yang sebelum-sebelumnya. Cuman kali ini aku ngerasa kayak ini tuh produk kayak unik banget. Nah, jadi kalau kamu mau tahu apa aja produk Smeagol-nya, ya langsung aja kita ke videonya. Nah, sebelum kita mulai ke barang-barangnya apa aja, aku mau kasih tau dulu nih kalau misalnya pergi ke Singapura dan beli barang-barang ini semuanya di sana. Jadi aku bantu teman-teman yang mau beli Smeagol gitu loh, karena di Indonesia kan kayaknya nggak ada ya Smeagol yang selengkap ini. Nah, kalau kamu belum tahu Smeagol itu produk apaan, sebenarnya kayak produk kayak ATK, alat tulis kantor gitu. Jadi kayak peralatan sekolah. Dan yang uniknya lagi tuh kayak dia tuh lucu-lucu semua gitu loh. Oke, aku mulai dari yang ini dulu kali ya. Di sini ada botol minum dan ini tuh yang spirit bottle. Botol minum yang disedot gitu. Jadi kalau mau minum tutupnya tuh nggak perlu dibuka. Terus di sini tuh juga ada pegangannya. Dia tuh 550 ml, terus ini kayak plastik akrilik gitu ya. Untuk harganya sendiri di sini 26,95 Singapura dolar. Nah, terus sekarang produk kedua, di sini ada lunchbox-nya dari Smeagol. Nah, di sini aku punya 3 model. Yang pertama tuh yang kayak gini, ini sequins, bisa dibalik gitu, keren banget coy, lihat deh. Wow. Tuh, jadi kayak warna gold gitu. Terus yang kedua di sini ada model ini, warnanya dan bahannya tuh kayak unik banget, kayak hologram gitu. Terus yang ketiga ada yang buat cowok nih, ini tuh kayak model basket gitu dan bahannya juga kayak bahan kulit basket gitu, tuh ada teksturnya. Itu harganya 32,95 dolar. Nah, ini walaupun beda model, ini harganya tetap sama. Isinya menurut aku kayak luas gitu loh. Luas, terus juga bahannya tuh dari bahan busa yang agak tebel gitu loh. Ini jadi kayak dua tingkat gitu, yang bawah itu yang kayak gini kotak, terus yang atasnya ini kayak cuman kecil aja gitu. Selanjutnya ini ada tas ransel yang lucu banget. Di sini ada dua tas ransel. Ini pertama aku mau nunjukin ini dulu. Ini juga basket. Ini harganya 54,95 Singapura dolar. Nah, ini ukurannya nggak terlalu besar. Ini tuh ada keranjang bolanya, mohon maaf tuh. Kayak, waduh. Gaya juga nih yang punya tas, ya kan? Nih ya, di kantongnya tuh ada bolanya gitu loh. Nah, untuk belakangnya, ransel tuh kayak gini. Terus sebelah sininya tuh kayak kulit basket gitu. Ada dua tempat gitu ya. Dan ada satu kantong juga di sini. Kayak gini. Nah, ini ukurannya nggak terlalu besar karena ada satu lagi yang aku punya ini di sini. Tas ransel juga. Wow. Nah, ini namanya adalah Smeagol Classic Backpack. Harganya 62,95 Singapura dolar. Terus ini ada kantongnya kanan kiri, kantong jari-jari gini. Yang paling pertama banget nih yang sequin ini bisa dibuka. Tuh, kayak gini. Terus di tengahnya juga ada resleting nih. Terus ada bolongannya kalau mau masukin earphone di sini. Jadi ini dalamnya biasa, terus ada tempat laptopnya yang ada busanya juga kayak gini. Dan itu kayak busanya tuh tebel gitu. Nah, oke, yang terakhir nih ada ini. Ini tuh tas serut buat di punggung gitu ya. Aku nggak bisa serut pastinya karena ini masih baru. Pokoknya gambarnya tuh kayak gini. Ini harganya 22,95 dolar Singapura. Sebesar ini. Terus dia ada resletingnya juga di sebelah sini. Jadi walaupun tas serut aja, tapi dia ada resletingnya tuh. Terus belakangnya polos, ada tulisan Smeagol. Nah, jadi itu dia tadi review sama apa ya, kayak haul to sharing-nya tentang barang-barang Smeagol. Jadi semoga membantu kalian yang kepo sama Smeagol atau pengen beli atau kayak suka koleksi Smeagol gitu kan. Kalau kalian udah lihat video ini, jangan lupa untuk klik like-nya dan juga subscribe channel aku di sebelah sini. Kalau kalian kritik atau pertanyaan, bisa tulis itu di comment box di bawah ya. Makasih banyak udah nonton. See you next time, dadah!